بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ميرسا حجي dan umrah adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Seorang Muslim, seorang mukmin menjadi sempurna keislamannya apabila ia telah melakukan ibadah haji dan umrah bagi yang mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat yang luar biasa bagi setiap orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, bahwa pelaksanaan ibadah tersebut harus semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah haji umrah adalah ibadah yang memiliki begitu banyak nilai-nilai sejarah dan napak tilas di dalamnya. Sehingga seorang muslim, seorang mukmin yang melaksanakan ibadah haji bukan hanya melaksanakan ibadah haji tersebut sebagai ritual ibadah semata, tetapi juga harus bisa mengambil pesan-pesan moral dan nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Sungguh, setiap pelajaran sejarah-sejarah dan kisah orang-orang besar sebelum kita, bahkan umat-umat terdahulu dan kisah-kisah para nabi dan rasul, adalah satu hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim, seorang mukmin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menyatakan bahwasanya riwayat hidup dan sejarah para nabi terdahulu adalah sesuatu hal yang bisa memantapkan hati. Ma nuthabbitu bihi fuadak. Allah berfirman, kami akan mengisahkan berbagai macam kisah yang dengan kisah-kisah tersebut bisa memantapkan hati-hati kalian. Ini menunjukkan bahwa perjalanan ibadah haji umrah yang di dalamnya merupakan perjalanan napak tilas sejarah memiliki fungsi yang sangat besar di dalam memantapkan hati seorang muslim dan seorang mukmin. Kita perhatikan misalnya bagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim meletakkan istri dan putranya di satu negeri yang tandus, yaitu Makkatul Mukarramah, yang sekarang menjadi satu wilayah, satu simbol pelaksanaan ibadah haji. Di situ kita saksikan bagaimana Nabi Allah Ibrahim kemudian meninggalkan mereka, dan setelah itu terjadi satu problem besar yang dihadapi oleh putra dan istrinya, yaitu keperluan tentang masalah air. Lihat bagaimana Siti Hajar berlari-lari kecil antara Safa dan Marwa, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan takdir air keluar bukan di bukit Safa, bukan di bukit Marwa, tetapi di bawah kaki Nabi Allah Ismail, putra daripada Nabi Allah Ibrahim. Apa pelajaran dari sejarah tersebut yang kita kaji? Bahwasanya kita di dalam mencari rezeki disyariatkan untuk berikhtiar. Namun yang harus kita sadari dan harus kita betul-betul memahami bahwasanya ikhtiar yang kita lakukan bukan satu-satunya sebab bagi kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar hanya bagian kecil dari sebab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi seorang hamba, sehingga seorang hamba yang berikhtiar
tidak serta-merta menganggap bahwa dengan ikhtiar yang dia lakukan ia mendapatkan rezeki, tetapi bahkan ada yang lebih penting dari itu, yaitu rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan sifat tawakal ini di dalam Al-Qur'anul Karim tentang tawakal seekor burung, sampai Nabi mengatakan, lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih la ruziqtum kama yurzaqut tayr taghdu bitanan wa taruhu riyahan. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya kalian akan mendapatkan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, di mana ia keluar di pagi hari, taghdu himasan wa taruhu bitanan. Dia pergi dalam keadaan lapar dan kemudian dia pulang dalam keadaan kenyang. Inilah pelajaran tawakal yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika meninggalkan istri dan putranya di Makkah. Dan ketika itu ia mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah berikhtiar, ia bertawakal kepada Allah. Dan kita lihat bagaimana ikhtiar Siti Hajar yang berlari-lari kecil antara Safa dan Marwa, kemudian Allah keluarkan rezeki dari bawah kaki Nabi Ismail ala nabina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Kita lihat para pemirsa bagaimana pelajaran-pelajaran sejarah yang Allah Ta'ala berikan bagi kita, supaya kita di dalam mengarungi kehidupan pun menyadari bahwa pintu rezeki kuncinya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita untuk mengetuk pintu tersebut agar Allah membukakan pintu itu bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran berharga dari ibadah haji dan umrah ini dari berbagai macam sudut dan berbagai macam sisi yang bisa kita ambil. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.